bahwasannya ada satu truk yang terguling di pinggir jalan di kisaran Kabupaten Asahan. Bagaimana nanti kondisi di sana, tetap ikuti video ini sampai dengan selesai. Turut tonton roda 10 balik di jalan lintas kisaran air batu. Truk yang bermuatan cangkang sawit tadinya bermuatan penuh, tapi sudah dibongkar, sebagian juga masuk ke dalam parit. Dan truk ini juga dalam keadaan yang cukup hancur di bagian kabin. Kita akan membalikkan truk ini dengan dua derek nantinya, tapi dalam proses kerja ini akan menutup jalan karena agar lebih mudah untuk membalikkan. Rp330, Bang. Ya udah, nanti lo kabar aja, Bang. Aku pun lagi di kisaran ini. Bang, ya. Ya, malam nanti udah sampai. Dalam posisi hujan pun kita akan tetap melakukan evakuasi. Kita pun sambil menunggu polisi untuk datang agar bisa mengamankan jalan, karena nantinya kita memang akan menutup jalan, tapi ini tidak akan berlangsung lama karena truk ini sudah tidak bermuatan lagi, sehingga kita mudah untuk membalikkannya. Dipilah karena ini mau. Thank you.